untuk menekan angka kecelakaan dan pelanggaran lalu lintas perlu dilakukan penindakan yang secara tegas dan terukur terhadap pelanggar yang berpotensi mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga memberikan deterrent effect kepada para pelanggar lalu lintas tersebut. Saat ini perkembangan transportasi juga telah memasuki era digital dan modernisasi. Karena itu perlu diimbangi dengan inovasi dan peningkatan kinerja Polri, khususnya polisi lalu lintas. Salah satunya dengan mengembangkan elektronik tilang melalui kegiatan headway maupun digital. Apel gelar pasukan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Keluarkan.